jauhkan dari cahaya surya bersinar indah. Lara. Mekar mewangi bunga di taman, warna-warni seluruh halaman. Damainya Manis! Ayanda! Manis! Mana manis? Pening. Beta pening. Manis! Kasturi! Purut! Bali! Nipis! Kasturi, Manis. Kan Manis sudah pesan, kalau nak memanah, biar di luar. Hai, bahaya. Kasturi pun sudah pesan, kalau nak masuk, sila gunakan pintu. Baiklah, Manis tidak puas lagi. Kenapa Manis di sini? Tersilap. Manis nak jumpa ayah. Eh, kenapa belum bersiap? Kejap lagi. Manis bersiaplah dulu. Manis! Wah, ini barulah Puteri Kasturi dari Kerajaan Limau. Senyum sikit. Ha, macam inilah. Oh, Kasturi. Ingatkan adik-adik agar bersiap segera. Manis gunakan pintu. Malasnya. Yeah.
cantik pun Bali. Kas, apa ni? Kasturi! Kasturi! Ha. Jangan main! Ini kuih... Hai, adik! Puteri Bali berendam. Bali berendam? Resepi Bali tau. Tak macam Bali pun. Sedap. Memanglah Bali yang buat. Eh, tidak boleh. Orang lain pun hendak rasa. Perasan. Macamlah sedap sangat. Apa? Ya! Ambil ni! Ambil dah sih! Tak kena! Lagi! Tidak! Ingat, kena bersiap. Maaf, Bali. Bali berendam. Dah tenggelam. Limau purut masak di dahan. Batang selasih condong uratnya. Limau purut untuk ubatan segala penyakit. Adakah penawarnya? Purut! Purut! Sekejap! Purut! Purut! Bali panggil? Yang ini cantik tak? Bali nak pinjam. Boleh kan? Boleh. Tetapi muat. Hei! Mestilah muat. Terima kasih. Tetapi kita patut pakai yang warna putih. Penawarnya. Cepat! Keluarlah! Nipis kira sampai tiga. Satu, dua, tiga! Allah! Sahaja. Nipis tidak sampai hati nak kurung cepat. Mari.
Arilah tolong cari. Arilah. Nipis sudah cari di bilik nipis. Tiada. Ada nampak tiara manis? Cepat! Bali, nipis, tidak bersiap lagi. Nanti lambat. Pasalina semua sudah siap. Tinggal nak sarungkan saja. Manis, Bali. Tiara purut. Hilang. Sudah cari betul-betul? Agaknya purut tersalah letak. Sudah puas purut cari. Tetapi tiada. Hairan, tiara manis pun tiada. Siapa yang ambil? Nipis, mana Jebat? Entah. Nipis tengah cari Jebatlah ni. Macam mana ni manis? Purut dia risau tu. Purut ada nampak Jebat masuk? Jebat! Jebat! Bersama pun tidak boleh. Tak boleh. Ingat kita perempuan tidak kuat. Tidak boleh berlawan. Perempuan mana boleh lawan? Ini semua angkara Jebat. Di mana Kasturi jumpa? Di Jebat tidak boleh ke mana-mana lagi. Tau. Terima kasih. Anak-anak semua tidak bersiap. Ayanda.
Wah, sungguh cantik puteri-puteri beta. Jikalau permaisuri masih ada, pasti berbangga melihat putri sekalian. Bagaimana pula Bali sewaktu kecil? Bali? Saya ingat ayahanda sewaktu bonda mengandungkan Bali. Siapa tuan hamba? Hamba pelukis yang diundang ke istana. Boleh hamba masuk? Bunda suka makan. Sampaikan makanan ayahanda pun bunda habiskan. Oh, patutlah Bali. Apa? Sudah. Badan muka. Ampun tuan. Pelukis yang ditunggu mohon menghadap. Silakan dia masuk. Ampun tuanku. Cepat. Sini. Kucing pun takut. Maaf. Duduk diam-diam. Anak anda sekalian, inilah pelukis yang akan melukis gambar kita. Pelukis terhandal di Kerajaan Limau. Betul? Ya betul. Memang patik orangnya. Patik gembira. Patik amat rasa bangga dijemput ke istana. Kerana sudah lama Patik menunggu saat ini. Satu kesilapan. Lepaskan Patik. Keluar kau. Pergi dari sini. Ada hati nak masuk. Beta pun berasa gembira dapat bertemu dengan Tuan Hamba. Siapa nama Tuan Hamba? Gembira, Tuanku. Memang beta gembira. Tapi siapa nama Tuan Hamba? Begini Tuanku. Ayanda, namanya Gembira. Oh, nama Tuan Hamba Gembira. Maafkan beta. Tidak mengapa Tuanku. Ayanda. Adakah ini putri lima beradik Kerajaan Limau yang terkenal dengan keceritaannya? Ya. Yang ini Putri Manis. Putri Sulung. Rambut mengurai, ikal mayang. Bibir mungil, merah delima. Sungguh cantik tidak terbayang. Putri Manis. Hah? Oh, inilah rupanya. Cepat, jangan begitu. Nipis, jangan cepat. Baik, Ayanda. Cepat. Jangan risau. Manis tak apa. Cepat ni. Nakalnya. Kan dah kena larang. Adindanya pula,
Puteri Kasturi. Ha? Sri Kandi Kerajaan Limau. Ha, benar bagai dikata. Puteri yang gagah perkasa. Ini mesti. Purut. Ha? Purut. Ha? Beta, oh, Purut. Puteri yang pandai mengobati segala penyakit. Beta, Puteri Bali yang cantik, pandai masak dan gem. Gebu-gebu. Terima kasih. Beta bangga. Dan ini anak anda Beta yang bongsu. Puteri Nipis. Dan ini Jeran. Kenapa kau semangat? Patik rasa sangat bertuah dapat berjumpa dengan kelima-lima puteri tuanku yang sangat jelita. Saling tidak tumpah seperti bonda mereka. Bonda mereka? Bagaimana Tuan Hamba tahu, Ba? Oh, gembira. Beta dengar Tuan Hamba menggunakan bahan ajaib untuk melukis. Tunjukkan pada Beta. Bahan ajaib? Oh, gembira. Beta dengar Tuan Hamba menggunakan bahan ajaib untuk melukis. Tunjukkan pada Beta. Bahan ajaib? Oh, ya, ya. Sebentar. Ini tuanku. Apa tu? Oh, ajaibnya. Berus gigi. Apa lagi Tuan Hamba? Mula melukis sekarang. Beta tidak sabar untuk melihatnya. Pelukis berus gigi. Tapi ingat, mesti cantik. Kalau tidak. Ayanda, janganlah begitu. Tidak, ayahnya bergurau. Ya. Mulakan sekarang. Tak sabar. Ya, baiklah. Ya, sekarang mula. Cepat-cepat. Ha, ke kiri sikit. Lagi-lagi. Kiri-kiri. Ya. Bagus, Tuan. Puteri Purut, sila ke depan sini. Depan lagi. Gembira! Lukis! Baik, Tuan. Beta perlu keluar sebentar. Kalian tunggu di sini. Kau tunggu sini. Patik pantang orang melihat lukisan patik yang belum siap. Mengerti? Jangan cuba lihat. Petang nanti kita main sama-sama, ya? Baik tak sepatutnya. Habis aku. Cepat! Cepat! Bagus, habis. Manis, Purut mau ke taman sebentar.
Baiklah, Purut. Balik dia buat kuih baru tau. Ya. Sedap. Patik perlu keluar untuk mendapat ilham, ilham, ilham. Mencari ilham. Ilham? Siapa tu? Tak tahu. Sana. Rasa aku nampak dekat situ. Kucing tu. Dia ikut sini. Ha. Tadi aku nampak. Sana. Bukan kat sini. Kenapa kat sana? Bagaimana sini? Bagi dia terlepas. Pelukis penipu. Mana dia? Mana? Jangan harap dapat menangkap Patik. Patik gembira. Tunggu. Mana dia? Mana dia?
sangat. Tangkap dan penjarakan dia. Berani sungguh dia menipu Beta. Oh, baik, tuanku. Ah, anaknya Beta. Kenapa? Anaknya tidak mengapa. Ayahanda. Ya, Nipis. Cepat. Cepat sakit. Cepat. Sabar-sabar semua. Jangan bimbang. Kita akan selamat. Tak apa-apa. Bukan. Nipis. Lepaskan! Lepaskan! Siapakah gerangan Tuan Hamba? Patiklah pelukis sebenar. Tetapi... Begini ceritanya, Tuan Puteri. Maafkan hamba. Jauhkah lagi jalan ke istana? Apa urusan Tuan Hamba hendak ke sana? Hamba telah diundang ke istana untuk melukis gambar keluarga di... Akhirnya, hamba dapat juga ke istana! Nasib baik Patik dapat melepaskan diri. Oh, begitu. Ampun, tuanku. Apa kata Patik mula melukis sekarang? Oh, ya. Betul, betul, betul. Silakan. Cantik tidak terkata. Tuan Hamba memang handal. Beta Puteri Bali. Apalah Bali ni? Mari kita saji santapan. Mari, mari. Maafkan.